Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meletakkan batu pertama pembangunan pabrik pengelolaan ikan tuna PT Yakin Pacific Tuna di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Kamis 2 November 2017. Dalam sambutannya, Irwandi berharap perusahaan pengelolaan tuna tersebut tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi perikanan Aceh, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan mampu menjadi sumber pendapatan bagi Aceh. Irwandi juga berharap pabrik tersebut menjadi pemicu semangat para pengusaha lain untuk berbisnis pada sektor perikanan di Aceh. Potensi di sektor perikanan Aceh, kata Irwandi, masih belum tergarap dengan maksimal. Padahal tiga sisi Aceh berbatasan langsung dengan laut, sehingga menjadikan Aceh salah satu kawasan yang memiliki sumber daya kelautan sangat besar. Untuk mengelola potensi tersebut, Irwandi mengatakan pemerintah Aceh akan berupaya untuk melengkapi berbagai sarana dan fasilitas yang dibutuhkan, serta menggulirkan berbagai program pemberdayaan dan penguatan di sektor perikanan dan kelautan. Irwandi menegaskan bahwa peran sektor swasta tentunya juga sangat dibutuhkan. Untuk ikan tuna ini misalnya, proses pemasaran dan geliat ekonomi nelayan tentu tidak terlepas dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi perikanan. Pabrik pengelolaan ikan tuna PT Yakin Pacific Tuna dijadwalkan akan beroperasi pada bulan Juli tahun 2018. Dan hari ini kita tandai dengan peletakan batu pertama pembangunan fasilitas perikanan yang dimiliki oleh PT Yakin Pacific Tuna. Harapan saya perusahaan ini tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi perikanan Aceh, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan mampu menjadi sumber pendapatan bagi Aceh. Kami kan sudah pernah berjalan di Aceh sekitar 4 tahun. Jadi ini salah satu respon kami dengan melihat banyaknya potensi Aceh yang bisa digali. Jadi alhamdulillah semua proses untuk proses di Aceh sudah sangat mudah sekarang. Perizinan juga tidak terlalu sulit. Koordinasi dengan masyarakat juga tidak terlalu sulit.